Halo, selamat berjumpa kembali bersama Mbah Gilang Channel. Kali ini Mbah Gilang Channel akan mancing kembali ya, seperti biasa. Namun sebelum Mbah Gilang Channel berangkat mancing, Mbah Gilang Channel akan mencoba men-share campuran untuk lumut ya, terutama ini untuk mancing ikan nila. Ada dua bahan campuran yang biasa Mbah Gilang pakai selama memancing di sekitaran spot Bendungan Jati Gede di daerah Sumedang ya. Nah, untuk campurannya ini ada dua macam. Yang pertama ini yang putih ya, ini adalah namanya paneli cair rasa vanila. Jangan lupa ya, vanili cair rasa vanila. Kalau ada sih mereknya cap dua anting. Ini lebih bagus botolnya yang botol bling kalau ada ya. Kalau tidak ada yang ini juga ya sama saja. Ya, sekali lagi yang pertama ini adalah vanili cair rasa vanila. Yang cair ya, ingat yang cair. Kemudian ini juga ada ini rasa pandan ya, perisa ataupun pasta ya, pasta rasa pandan. Untuk penggunaannya, sebelum kita memasukkan lumut ke wadah lumut yang biasa kita pakai mancing, ini diteteskan, terserah selera Anda seperti apa. Yang jelas Mbah Gilang setiap mancing juga tidak memerlukan takaran khusus, pokoknya seselera kita lah ya. Sesudah ini dicampur ke wadah lumut, ini kasih ini ya mungkin 4 atau 5 tetes lah ya, diteteskan. Setelah ini dimasukkan ke air untuk lumut nanti, baru ini diteteskan 4 sampai 5 tetes saja. Kalau yang ini terserah Anda ya, mau sedikit ya. Mbah Gilang sih selama mancing di Bendungan Jati Gede, Mbah Gilang selalu agak banyakan biar wanginya awet. Nah, kalau yang ini baru 4 sampai 5 tetes saja ya. Begitu, jadi jangan lupa rahasia jitu untuk nila. Ini yang pertama adalah vanili rasa vanila yang cair ya. Kemudian juga ini ada pasta rasa pandan. Ini produk ini sama dari produk cap dua anting ya. Kalau Mbah Gilang pakai ini cap dua anting. Nah, untuk lumut kalau di sini kebanyakan sekarang memakai lumut busa. Dan lumut biasa juga lebih bagus ya, mau yang kasar yang halus juga bagus. Selama pengalaman mancing Mbah Gilang di spot di Jati Gede ini sangat ampuh sekali ya. Jadi Mbah Gilang rekomendasikan untuk pemancing mania yang biasa mancing di spot-spot alam terbuka, silahkan. Murah kok ya, cuma 5.000, 5.000, 10.000 lah. Ini bisa buat mancing 2 minggu atau sebulan lah. Ini juga belum habis nih, sudah hampir sebulan ya. Begitu, mungkin itu saja informasi ataupun rahasia jitu mancing ikan nila dengan menggunakan paneli cair rasa vanila, kemudian pasta pandan masih dari produk cap dua anting ya. Banyak ini tersebar di warung-warung ataupun di supermarket-supermarket ataupun mungkin di toko alat-alat pembuatan kue ya. Salam mancing dari Mbah Gilang Channel yang ada di Dharma Raja ya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen. Jangan lupa like, share dan subscribe ya channel Mbah Gilang ini. Terima kasih.